Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung tepur ke atas itu. Lanjutnya kayaknya di bawahnya dikit. Oh, jatuh. Yes. Oke, jatuh. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mengetes lagi. Ini mengetes apa namanya? Data semi CNC dengan sasaran itu buah klasem ya, kawan. Kita masukkan telur dulu. Ini dihariwikan pada jalan-jalan sama pacarnya di minggu ini. Nah, sayangnya mengetes saja, mengetes senapan ini saja lah. Buat saya itu kalau hari minggu itu enggak suka jalan-jalan, kawan. Jadi hari minggu tetap buat konten, makanya subscribe biar saya semangat. Mohon di subscribe ya di channel Gendon Saya Spot. Subscribe ya, subscribe. Biar dari minggu kalau Anda gabut, saya temenin. Saya buatkan konten. Oke, ini kita coba tes ya. Kita coba tes. Oke, ini kita akan coba tes. Dan sebelumnya saya akan mengambil ini kameranya dulu. Kita akan nyalakan kamera yang dimoncam dulu. Kita sudah masukkan peluru tadi ya. Ini kita satu dulu. Oke, mantap bosku. Meletus. Selamat hari Minggu kawan, selamat beristirahat dan selamat jalan-jalan. Ini kita coba bawahnya ya. Oke, itu kena kawan, tapi bergoyang-goyang. Kita tambah lagi, tambah lagi ya, itu udah hancur tuh. Oke, meletus enggak tuh, mantap sekali. Kalau yang punya pohon kasem itu bisa dimanfaatkan ya. Kalau beli senapan yang baru itu jaraknya tuh, kalau ini ya 50 lebih lah, itu bisa dimanfaatkan, diletakkan di bagian yang senyap, yang tidak ada orang. Pastikan yang tidak ada orang ya, terhalang oleh tembok. Itu dikasih pohon apa namanya, dikasih buah klasem terus dites. Kita lanjutkan lagi yang bawah. Oke, itu kocar-kacir ya bos, mantap sekali. Ayo kawan, kita lanjutkan lagi. Jangan sampai lolos.
edit. Kita lanjutkan lagi kawan. Oke, hancur lebur ya bos. Mantap sekali. Kenapa nyangkut bos? Kita yang ini. Oh, kita yang atas dulu ya. Oke, langsung hilang pak bos. Mantap banget ini senapannya. Kita tes lagi, lanjut. Oke, malah patah itu pak bos. Mantap. Ya coba lagi ya, ini ya yang buahnya. Oke, mantap banget. Mantap sekali pak bos. Beneran mantap ini. Kita lanjut. Oke, itu buat goyang-goyang ya pak bos. Kelihatan kan? Nah, kelihatan lah. Kita oke, hilang pak bos. Mantap sekali. Kita lanjutkan lagi. Yang mana ini? Yang ini. Oke. Oke pak bos, itulah tadi ya video. Tadi sudah dites, kita matikan dulu apa yang dimonsen. Itu tadi video tes akurasinya sangat mantap sekali pak bos. Ini senapannya emang mantap sekali ini, mantap. Ini menggunakan laras pilihan ya, laras baja pilihan dengan alur 12, OD 14, panjang laras 60, tabung jenong, tabung 500 cc, kapasitas 2700 psi, aman manometer. Nah, kalau pengen tidak cepat rusak, tidak mau rusak, itu isi saja 2700 psi ya. Ini chambernya chamber full CNC ya. Ini chambernya chamber full CNC, tapi ini semi CNC pak bos, karena dalemannya belum stainless, jadinya semi CNC. Ini chambernya terbuat dari dual yang menggunakan seri 7 ya, yang seri terbaru. Dan ini juga menggunakan triggernya, menggunakan trigger match, serta terdapat kuncian picunya ini di sini. Selain itu juga tarikannya menggunakan seat lever di sebelah kanan. Ini manometernya di kiri, pengisiannya di kanan, jadi enak gitu kalau ngisi angin sambil lihat manometer. Untuk hand grip-nya ini menggunakan hand grip CTR ori ya, original. Ya, lengkung pak bos, lengkung, lentur sekali ini, nyaman buat dipegang. Untuk popernya sendiri ini menggunakan popper biasa, setelan powernya di sini. Kalau mau irit ya tinggal dikendorin, kalau mau buruan besar ya tinggal dikencengin. Ya, ini menggunakan popper cangkul ya. Popper cangkul maju mundur, ini bisa maju mundur. Oke, untuk pabes-pabes yang apa bingung memilih senapan predator yang mana, ini mendingan ini saja ya pabes. Untuk harga normalnya itu 4.500.000 plus bonus tas, badam, tali sandang dan lain-lain. Dan untuk harga promo sekarang sampai akhir bulan cuma 3.700.000
plus bonus dan juga belum termasuk teleskop, belum termasuk pompa, belum termasuk ongkir. Jadi saya perjelaskan lagi ya, biar nggak salah paham. Memang harganya segitu Pak Bas, karena ini ada harga, ada kualitas. Nah, kualitasnya sangat oke Pak Bos, akurasinya oke, jaminan Pak Bos. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Yang mau senapan ini atau senapan yang lainnya bisa hubungi nomor di bawah ini. Owner dari Kendaraan Jaya Spat, yaitu saya sendiri. Silakan dihubungi ownernya di bawah ini, nomornya, nomor ownernya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan pengumuman, akhir bulan akan ada giveaway senapan bocap Jawa ya. Saya umumkan sekali lagi, akan ada giveaway senapan bocap Jawa, yaitu syaratnya cukup like, comment, share, and subscribe ya. Nanti giveaway-nya akan kami laksanakan di akhir bulan, live streaming di CVA Saudar. Nanti ada di situ ya. Dan jangan lupa komennya dari channel saya gitu. Salam dari sini ke sini gitu. Biar mantap lah pokoknya, biar terpercaya. Oke, pengumuman penting juga untuk ini ya, untuk nomor saya. Owner dari Kendaraan Jaya Spat itu hanya cuma satu, yaitu saya sendiri. Yang apabila ada orang yang mengaku keponakan lah, terus karyawan lah, terus apa saudaranya lah, itu jangan percaya kawan, karena namanya saya sendiri. Ini kalau nomor orang lain nggak usah dipercaya. Sekarang itu banyak penipuan. Soalnya kan kemarin itu di CVA Saudar itu pernah terjadi. Dan apabila Anda mau lihat, ini di atas ini ya, saya kasih linknya, penunjuknya. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu obi, salam jedor.